adanya sih, dan dia nggak membatasi diri untuk sama lawan mainnya gitu. Ya mungkin sebatasnya sih, tapi maksudku Kevin itu orang yang baik dan lucu. Beda latahin apa sih ketika keisengan itu hilang. Pokoknya ada salah satu hari di mana aku selalu ketawa gara-gara dia, karena dia karena dia salah terus, jadi aku ketawa. Karena aku orang suka ketawa kan, terus dia aneh aja. Lumayan agak sulit bahas soalnya kalau kita lagi konsentrasi gitu ya. Karena di Dion disini kan lumayan dan dialognya agak sedikit poetik gitu. Bisa digangguin, sering banget gangguin saya. Nyakit-nyakitin saya. Gimana? Sekelapah ya? Enggak. Gimik ya. Gimana caranya menjaga jarak? Menjaga jarak. Apa namanya? Menjaga jarak antara kamu dengan Mucius yang mungkin dibesarkan di dunia itu beda era, beda dekade. Oh, sama Mucius? Mucius tuh baik banget ya, walaupun dia senior kita, tapi dia nggak pelit ilmu sama sekali. Dia tuh sangat terbuka diskusi banget, jadi dia nggak tega juga kali ya ngeliat kita yang hau-hau. Iya, tapi Om Mucius emang harus disamperin dulu, dia baru nggak ada yang beri lewat kita, nggak mungkin itu. Ya, aku respect sama respect banget sih, Om Mucius, thank you. Kevin, tapi sempat ya sih, maksudnya ada sedikit minta izin sama Mas Ari dengan mungkin adegan-adegan kan berdua Bang gitu. Sorry banget aku ngomong Ari. Iya, perlu izin ya sebenarnya. Perlu izin gak sih? Gue baru kenal sih. Belum kenal juga sih Bang Ari. Sebelum. Oh, tapi baru kenal juga Bang Ari, tapi ya asik banget Bang Ari. Slow. Pokoknya ini pasangan slow banget lah. Aku pengen lagi syuting sama mereka. Yuk, tapi setelah syuting di Lombok, jadi menambahkan Lombok sebagai destinasi wisata kalian pribadi nggak sih? Mau liburan. Setelah syuting di Lombok, jadi menambahkan Lombok sebagai destinasi wisata kalian sih? Pengen kesana lagi liburan kalau misalnya udah lagi PPKM lagi. Ikan gratis MotoGP. Itu salah satu. Dan diundang-undang kita. Mana? Aku pengen banget, pokoknya nanti Lombok pengen ke situ lagi karena di Lombok itu ada beberapa penginapan yang bagus-bagus juga mbak di sana. Jadi kalau misalnya mau ada yang murah, video, sampai mahal semua ada di situ. Kalau lo sendiri gimana Rafir? Jadi destinasi lo juga nggak? Sama next? Dong. Mandalika. Ini kan inspirasi film dari lagu Akan ya. Kalian sendiri melihat apa memakai lagu ini dan memutuskan lagu ini sehingga menjadi rock dari film seperti apa? Salah satu yang gue pengen ambil juga dari ini adalah soundtracknya. Dan itu beruntung sama masih langsung ngobrol banyak juga. Dan ada beberapa scene yang kalau nggak salah emang sempat disetelin lagi itu.